Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan jalan-jalan ke Taman Pakujoyo di daerah Sukoharjo. Nah ini kita bawa sepeda ya untuk anak-anak, karena memang ini taman kota yang sangat ramah untuk anak. Dan bisa dilihat di sini pohon-pohonannya juga sangat rindang, jadi enak sekali untuk jalan-jalan. Meskipun ya sebenarnya masih harus tetap berhati-hati ya, dan selalu jaga progres karena sangat ramai sekali khususnya waktu weekend seperti ini ya. Jadi ini banyak fasilitasnya yang ada di sini, dan kita bisa keliling-keliling juga untuk menikmati pemandangan yang ada di sekitaran karena ada danaunya juga. Nah untuk fasilitasnya apa saja yang ada di dalam ini, seperti di pasar malam ya, jadi ada banyak mainan untuk anak-anak, jadinya sangat ramah anak dan anak-anak senang kalau diajak ke sini. Jadi contohnya seperti ini kan, bisa naik terus keliling-keliling ya meskipun siang-siang ya, jadi lampunya tidak terlalu terang, dan juga bisa ini mewarnai jadi melukis, nah lebih tepatnya pakai cat, dan nanti hasil lukisannya juga bisa dibawa pulang. Dan yang tentunya tidak kalah menarik adalah kita juga bisa keliling naik bebek-bebekan seperti ini. Jadi kita bisa dapat 2 kali putaran, dan menurut saya pribadi sih itu sudah sangat-sangat puas ya, karena 2 kali itu sudah sangat lama dan cukup bosan lah. Dan kalau misalkan kita keliling nanti bisa menikmati di persekitarannya, karena di situ juga ada pemancingan, jadi tidak jauh dari situ ya. Oke, mungkin itu saja sedikit sharing tentang yang bisa saya sampaikan ya di Taman Pakujoyo. Intinya adalah ini taman kota yang bagus dan sangat ramah untuk anak dan sangat layak untuk dikunjungi. Jadi itu sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.